Ompel pengen langsung dapetin yang Spanish Boar sama yang German Lion ini karena ini adalah skin legendaris ya. Oke, langsung loncat pakai emot nomor 1 guys. Malah jatuh. Gimana sih ini Tompel? Dapat skin legendaris tapi yang duplikat guys, bukan yang satunya lagi ya. Aduh. Wah, akhirnya guys. Halo guys, jumpa lagi bersama Tompel Gaming. Hari ini Tompel dengar kabar baik ini guys. Nah jadi ada beberapa skin yang baru guys. Wow, Italy Troll, South Korea Tiger, terus ada Senegal Lion. Ini semua skin bola yang baru ini guys. Oke, langsung aja ya kita cobain buat nge-spin. Here we go. Kita coba nge-spin yang roda piala dunia ini. Oke, ini kira-kira kita dapat apa aja? Coba kita lihat dulu ya guys. Lionel Messi. Kok namanya Lionel Messi guys di sini guys? Ini gimana ini sambil ngasih nama ngawur ya guys ya? Aduh, wih ada Japan Robot, Spanish Boar. Ini kayaknya banyak banget ya udah gitu kita langsung nge-spin ya guys. Let's go. Ciao. Kira-kira kita dapat apa aja ini? Wow, Tompel langsung dapat yang Brazil King. Keren banget tadi ya. Emoji, kita langsung dapat emoji yang nunjuk-nunjuk gitu guys. Kita dapat emot bola yang senang. Wow, ini kita dapat emot semua ini ya. Oke. Kita dapat skin yang biasa. Oke, nggak apa-apa. Wow, ternyata kita dapat skin langka ini guys. Lumayan ya. Ini udah keberapa kali Tompel lupa guys. Terus kita dapat apa lagi? Dapat yang Senegal Lion. 9 kali nge-spin dapatnya yang ini guys. Gimana? Nice. Keren ya. Masih ada 7 skin yang belum kita dapetin guys. Tapi ngomong-ngomong gems Tompel udah habis ini sisa 20 doang ini guys. Aduh. Ya udah deh kalau gitu Tompel coba top up dulu ya guys. A few moments later. Pembayaran sudah berhasil, kita lihat. Wow, gemesnya Tompel langsung ada 5.000 ini guys. Tapi sebelum itu kita pakai teori tap-tap ya guys ya. Tompel pengen langsung dapetin yang Spanish Boar sama yang German Lion ini karena ini adalah skin legendaris. Okay. Kita tap-tap dulu guys, teori tap-tap. Mudah-mudahan dapat ya guys ya. Amin. Tompel juga pengen sambil cerita nih guys ya. Jadi awalnya tuh Tompel suka bola tuh dari SD guys. Nah sempat juga tuh Tompel dulu kan sering main bola sampai sore gitu. Akhirnya Tompel ikut kejuaraan turnamen waktu SD guys. Tapi sayangnya Tompel malah kalah guys, nggak sampai final itu kejuaraannya ya. Lanjut waktu SMP itu SMP Tompel juga udah jarang main bola guys. Tapi senangnya malah lihat main bola guys. Oke, ini kita udah dapat karakter apa aja ini ya guys ya. Tuh, lumayan dapat yang ini guys. Yang Amerika itu loh guys. Oke, kalau begitu kita coba pakein yang Spanyol dulu ini guys, skin legendary. Kita langsung rip view ini skin. Kita dapat map apa? Ternyata kita dapatnya di pivot pass guys. Oke, langsung aja ya. Kita bakal maju ke depan. Let's go. Wih, jejak kakinya juga keren guys. Mahkota-mahkota gitu ya. Di rintangan terbaru ini udah ada ayam-ayam guys. Jadi kita nggak boleh kena ayam-ayamnya itu ya guys ya. Mantap, kita coba pakai emotnya. Wih, ternyata emotnya biasa aja sih guys. Terus yang coba kita pakai yang tangan ini. Wih, tapi yang tangan keren juga ya guys. Oke, yang penting kita lolos dulu guys. Kita harus lolos guys. Ayo, kita harus bisa lolos. Jadi gagal guys. Aduh, padahal tinggal dikit lagi itu garis finish itu guys. Oke, kita pakai teori tap-tap lagi guys. Oke, German Lion. Mudah-mudahan kita dapat yang ini ya guys ya. Bak kelewatan itu, aduh.
Kita kelewatan guys, tadi ada skin yang Tompel pengen itu, yang German Lion itu ya. Wah, kelewatan lagi guys skin legendary-nya guys. Woi, kita dapat animasi guys. Kita coba lihat ya animasinya kayak apa ya guys ya. Ini animasinya muter-muter gitu ya, kayak pesawat terbang ya. Kita langsung pakai aja ini animasinya ya. Gimana kalau kita pakai dulu skin legendary yang Brazil King ya guys ya. Let's go, kalau gitu kita langsung main ya guys ya. Gimana guys, kalian juga udah punya belum nih skin terbaru yang bola ini ya? Coba kalian komen di bawah kalian udah dapetin skin apa aja ya. Kita langsung main ya, langsung maju ke depan nih. Aduh, tidak, kita malah kena rintangan-rintangan bola itu terus ya, aduh. Langsung maju ke depan. Oh my god, udah ada yang lolos, satu orang guys, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Kita pakai emote sliding. Ternyata Tompel masih bisa lolos guys. Ini kita lanjut di ronde kedua. Ternyata kita dapatnya yang map Humble Stumble ya teman-teman ya. Kita harus bisa ini loncatin semua rintangan-rintangan yang ada. Dan itu ayam-ayamnya malah nangkring di atas guys. Kita ikutin aja itu yang robot. Kita siapin emote sliding-nya guys. Akhirnya itu yang skin robot kena sliding-nya Tompel guys. Ternyata map finalnya yang under dan over. Kebalik, over dan under ya. Kita harus bisa nomor satu ini di sini. Mantap, kita bakal lewat atas ya guys. Ayo Tompel, berdiri Tompel. Aduh, kenapa lama banget itu Tompel berdirinya ya. Kita bakal lewat sebelah sini, mantap. Apakah Tompel menang ini? Kita tunggu orang lain dulu di sini guys. Ting-tang, dung, tak-dung, ting-tang, dung. Mana itu orang-orangnya gak kelihatan guys? Gak tahu. Iya. Tompel menang guys. Kita berhasil mendapatkan mahkota dengan skin Brazilian. Ini keren banget guys skinnya guys. Langsung aja kita nge-spin lagi guys. Let's go. Dapat skin legendary tapi yang duplikat guys, bukan yang satunya lagi ya. Akhirnya guys, kita udah lengkapin semua skin legendary yang bola ya guys ya. Ini ada yang Spanyol, ada yang Jerman, sama yang ada yang Brazil ini. Kalau gitu kita coba langsung pakai yang ini ya. Kita tunggu dulu mapnya, ini map apa ini? Ternyata kita dapat yang ICH. Kita dapatnya yang ICH ya guys ya. Langsung aja Tompel maju ke depan. Kita kasih emote dulu. Emote nomor satu guys. Tompel pasti jadi yang nomor satu ini. Itu malah kena bola-bolanya ya guys ya Tompel ya. Langsung loncat pakai emote nomor satu guys. Malah jatuh. Gimana sih ini Tompel? Padahal pakai emote nomor satu loh guys ya. Kita masih bisa lolos. Yang penting kita lolos. Lolos ronde kedua ini pakai emote. Pakai skin yang Tompel idamkan ini guys. Keren banget, keren banget. Map kedua, ternyata map keduanya over under lagi ya. Ini map final yang tadi Tompel menangin guys. Ini kita pasti bisa ini lewat sini ya. Langsung aja maju ke depan, mantap Tompel. Loncat ke depan Tompel, grand banget ya. Malah jatuh ke bawah, gimana ini ya guys ya. Kita lewat atas ya guys ya, biar lebih cepat lewat atas. Malah jatuh di tengah-tengah rintangan yang sangat-sangat rumit ini guys. Apakah Tompel masih bisa lolos apa enggak ini? Let's go. Malah gagal guys. Kalau begitu kita coba pakein emote. Emote skin yang baru ya guys ya. Yang Jepang ya, ini robot dibikin dari Jepang ini. Langsung aja kita pakai guys, ini keren banget ini skinnya. Kita pakai skin robot Jepang ini ya, made in Jepang guys, nggak kaleng-kaleng ini skinnya ini ya. Apakah Tompel masih bisa lolos ini? Kita langsung loncat ke depan guys. Tompel udah ada di garis finish guys. Keren, nomor satu ini robotnya Jepang ini bos, nggak ada yang bisa mengalahkan robotnya Jepang ini. Ini kenapa lama banget ini stumble mini mapnya ya guys, muter-muter dari tadi.
Dan ternyata kita tabat yang berebut bendera, guys. Aduh, di tompel dapat tim yang warna biru ya. Kita tembakin lagi ya. Jets! Wuh! Pada tenggelam, pada jatuh itu nice. Orangnya ya. Tembakin. Jets! Kena sendiri kau bomnya tompel. Iya. Oh my god, guys, skornya tim biru mau kalah, guys. Kita harus bisa memenangkan pertandingan ini nih. Let's go tim biru. Let's go. Tompel bakal rebut yang sebelah sini, guys. Oke, kita bakal rusuh-rusuh di markas tim kuning ya, guys ya. Biar mereka semua enggak fokus ngerebutin benderanya tim biru, guys. A few minutes later. Kenapa skornya warna biru jadi 2, guys? Aduh, kenapa ini? Ternyata tim biru ini noob semua ini. Aduh, gimana dong, guys? Tim biru malah kalah ini. Percuma kita pakai skin robotnya Jepang tapi malah timnya juga noob semua, guys. Tapi enggak apa-apa ya, karena Tompel udah seneng banget ini dapetin semua skin bola. Oke, guys, sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Bye.